Kickstarternya nggak ada, Mas. Serah terima boxnya sudah ya. Jadi cuy. Nanti dikembalin lagi. Yuk. Kok gitu? Ya dites lagi. Oh ya. Iya. Sekarang dites dulu. Nanti kembalin, Komil. Kalau nggak meledak kembalin lagi. Oke. Kita sekarang aku ubut cuy. Ubut. Ya aku masih nggak ikhlas sampai sekarang. Anjing. Dibaut kok. Seharga nasi goreng. Goreng nasi gorengku yang kemarin aja 12.000 tuh telurnya dua apa? Udah bersih nih sepatu. Udah dicuci ya kan? Aduh berat ya suwe. Aduh. Mantap. Oke lah kita cus. Mantap. Nah, sip. Yo. Mantap, Om. Sip. Hati-hati, Om. Yo. Oh, ya makasih kamu, emang kamu berjasa, Pak. Iya, aku ngarahin. Oh, kamu ngarahin? Iya dong. Uangnya belum, Cuk. Makasihnya 2.000. Weh, iya. Oke, ini mobilnya depan gede banget cuy. Jalannya sekepret ya kan. Jalan kecil, banyak yang lewat. Iya, beginilah Ubud. Ya, dadah loh, aku dadah juga dah. Dadah. Siapa punya nih? Yang dadah. Malangin jalan nih. Dadah. Hei, senyum dia. Lah, mati om. Waduh. Mantap. Habis baterainya apa gimana tuh? Buset, masa di starter gitu kaki? Ngomong-ngomong pakai baterai, ada lo motor listrik lo. Ya emang masa kita kan mencoba itu. Oh gitu ya. Oke, siap. Kereta. Waduh. Mana kereta, mobil nih? Hai. Kasih jempol dong. Cakep kali cuy. Rusia tuh oligarki tuh. Oligarki naik kereta tadi. Mobil. Iya, Hyundai kereta. Kita mau ganti motor listrik dulu cuy. Nah, di sini dia. Nyampe kita. Dengan siapa? Roni. Roni, wes mantap. Motornya itu mau dituker sama motor listrik. Bisa. Oh bisa. Ayo kita, yuk masuk aja nggak apa-apa. Yuk dengan siapa? Wulan. Dengan siapa? Dika. Oke. Dengan siapa? Wulan November ya. Oh ya. Oke Dika. Dengan? Papa Maxi. Hah? Ya. Marco. Wih ini paling keren namanya nih Marco. Marco namanya. Wih. Kita di sini suruh ngapain ini om? Bersih-bersih. Ini kita mau ngelamar apa gimana ini? Kita di sini sama Terang bulan, Suwe. Oh ya. Ya udah, apa aja, Mbak? Udah, kita udah boleh pulang? Belum bisa. Yo. Maaf, Bapak, di sini surat-suratnya sudah disediakan? Sudah. Ini saya dari kepolisian, Pak. Oh, bisa diajak berkeliling kita? Oh, depan saya sini. Dari tadi, Mbak. Oh, gede sekali. Wah, mantap, gede no. Kuda 10 saya yang kita pernah kemarin itu cepatnya 90 kilo per jam. Oh. Jangkauannya itu 120 kilo. Ini jaraknya cuma 6 jam aja. 6 jam aja ya, 6 jam aja. Boleh naik sini? Boleh. Oh, boleh. Coba. Jangan kamu. Motor ada lampunya. Ini motornya. Ini itu namanya cepatnya 120 kilo per jam. Heeh. 130 apa mbak? Kilometer. Oh kilometer, mantap. Ini kayak punyanya Papa Maxi di sini. Ini kayak yang baru punya teman saya habis ganti ini kemarin. Wow, besar. Keren ya? Besar. Keren ya? Kuncinya kayak gini ya? Ada kuncinya. Iya. Ini dashboardnya. Keren. Pakai cakram ya? Cakram. Cakram depan. Oh iya, cakram depan. Seri sportnya ya? Sportnya. Rp150 kilo. Berarti dari sini sampai Pandawa kuat berarti ya? PP ya? PP ya? PP. Kuat? Tergantung kecepatannya ya? Lebih berkurang. Oh, ada ininya ya? Iya. Ini tidak nih cocok nih, ini warnanya kuning pas. Baru datang. Baru datang. Oh.
Itu Ducati double cakram coy. Wah keren double cakram tuh. Kayaknya mewah sekali. Kalau mewah gini harganya berapaan nih mbak sepedaan? 4,5. Oh paling mahal 5,5. Oh itu berarti yang paling mahal. Oh 49, wih keren loh. Ini inspirasi pak, jadi umpamanya kalau ya, punya sepeda semoga nanti si Mac ya di parkirnya tuh bisa di atas. Oh gitu, bisa. Oh bisa. Rumahku kan sempit tuh sendiri. Oh gitu. Kenapa nggak motornya aja yang ditaruh di sini ya Rek ya? Taruh gitu. Kucer itu dari mana mbak? Oh gitu dari Ukraina ya. Itu mungkin ya next si Mac minta sepeda. Ah bisa itu. Ada ulang tahunnya si Mac. Ini spoiler tuh kamu ya. Kamu mau beliin yang itu tuh. Ini keren loh. Kalau uangnya belum dibeliin Arai nanti kamu mau dibeliin itu. Kalau ini pesanan khusus apa emang ngidein model polisi? Ini kita kan mau donasiin ini ke polisi. Oh. Enggak ke kita aja. Mumpung pas dua. Mumpung pas dua. Wah, senang sekali kalau dapat ini ya. Wah, buset. Jadi unit ini mau disumbangkan ke kepolisian nanti di modik pool. Ya, dari Kucer ya. Dengan livery polisi. Iya. Keren tuh. Lengkap dengan telolet-nya di sini. Telolet. Keren kok. Oh, berarti ini sama kayak itu tapi cuma dari modik ya? Oke. Okay. Oh gitu. Kalau ngambil yang itu. Ambil. Oh. Oh, oke. Ada. Wih, keren loh. Langsung dapat itu, udah langsung dapat box. Dapat ini juga, crash bar ini juga. Oh, keren-keren. Total berapa itu, Mbak? Harganya, heeh. 63. Wah, saingan sama expect dong. Itu enggak ada suaranya ini. Iya, iya sih. Kamu pulang malam, kan kamu biasa ngeluh tuh pintu gerbang ribut kan? Iya. Kamu kan sering kan pulang ngeluh orang pulangnya jam 3 pagi gitu. Ini gara-gara ini, Mbak. Kalau pulang malam, ini dah gara-gara ini. Kalau pulang malam biar senyap tuh pakai motor nih. Cik. Oh iya, senyap nih, bagus nih. Kayaknya cocok nih. Untuk warna putih aja atau ada yang lain? Hmm. Oh gitu. Oh bisa request juga. Jadi di sini bisa request warna juga, cuy. Oh mantap mantap mantap. Mbak kalau misalnya motor listrik ini dibeli gitu, itu ada surat-suratnya gitu nggak? Kayak semacam STNK gitu? Oh gitu. Siap. Oke. Jadi ada surat-suratnya juga, nggak asal make aja blong gitu ya. Keren nih. Pengen nyobain yang motor-motor listrik ini, cuy. Oke, cuy. Ini kita udah diajak keliling tadi sama mbaknya di sini, udah dijelasin. Lebih tepatnya papa tadi udah nanya. Untung saya bawa teman. Soalnya teman saya lebih paham motor ketimbang saya. Bukan. Saya bawa pengacara saya ini. Iya, sebenarnya mbaknya tadi udah komunikasi sama aku, Rok. Udah ya. Kamu nanti tesnya pakai ini, Rok. Yang ini. Yang ini gitu. Yang ini kan, Mbak? Tadi kan udah bilang kan? Iya. Iya, yang ini, bukan yang itu gitu. Nah, itu pakai itu. Canda ya kan. Nah, duduk-duduk dulu. Boleh. Sorry mbak. Yang merah yang ini pak. Oh ya yang merah ini ya. Soalnya merah nih mbaknya merah kan gitu. Salah takutnya. Lapor kamu ngapain keluarin api? Enggak usah foto-fotoan sekarang kan. Bukan grogi aku ya kan. Ente kadang-kadang. Boleh ya mbak ya. Buset. Boleh. Naik aja 15.000 ya. Berat loh mbak. Berat loh. Ya kan baterai. Berat. Oh gitu ya. Wah cocok papa. Lumayan berat, lumayan berat. Kalau yang kecilan? Oh iya. Ngomong-ngomong bisa cicilan BCA juga di sini dong. Oh iya. Bunga 0%. Bunga 0%. Kamu bilang mau BCA kok. Oh gitu. Tapi debitnya bukan kredit. ini bagus juga ini. Unyu ya, unyu. Kayaknya cocok nih. Wow, keren coy. Coba nginjekin dulu. Wih, nyaman sekali. Nyaman? Soknya nyaman cuy. Ya udah aku yang ini kamu yang lain. Nyaman bener loh. Ada yang model Vespa juga. Wih, ini elektrik buset. Juga. Pak, nanti ya. Kok serius amat, Om? Ada masalah apa, Om? Keren, keren, keren. Pakai ini, Pak. Wih, mulus coy, mulus.
motor. Kamu belum pernah megang pantat kan? Aduh, semok sekali cuy. Telepon. Udah kamu itu. Saya mau nyobain aja sana. Kickstarternya enggak ada, Mas. Oh, enggak ada. Itu enggak pakai kickstarter ini. Oh, listrik ya. Sorry, wah, ya, ini berarti Vespa-nya ini silent ya. Enggak, enggak bunyi teng-teng-teng-teng-teng enggak ada ya. Iya, noh, aku inget loh. Keren ini. Wih, keren cuy. Kok ini ada kayak gini? Oh, masih loading. Oh, masih loading. Tapi 3 per cukup, kurang kita enggak mau. Ini enggak 70 kilo. 70. Kita tadi dari rumah berapa? Oh, kamu mau kabur ceritanya. Vespa cuy. Keren, teng 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 teng. Wih, keren digital loh. Ya digital listrik. Terus ini gimana, Mbak? Pencet keduanya. Keduanya? Tinggal gas dikit-dikit. Wih, anjir, galak. Oh, galak banget loh. Oh, gitu. Keren. Terus ada mode mundurnya enggak, Mbak? Mode mundur bentar. Ah, ngaco, emang ada beneran? Iya. Mundur ya. Ini cocok, ini bagus. Bawa ke pasar cocok nih. Mundur ya. Ada gantungan. Kunci mantap. Mundur dia lu. Nah, relax. Mundur ya. Kalau pakai ini relax. Iya, mundur. Tuh mundur tuh. Set. Apa? Ada mode mundurnya lo. Masal? Iya. Nanti kan kita gantian makanya. Ya, gimana caranya mundur kamu? Enggak gini, sebelum kita tes, ini baterai mau habis nih. Ini elektrik, Pak. Iya, elektrik. kita harus pak ganti dulu ya. Ini elektrik kamera nih. Buset. Jadi kita ganti baterai dulu. Wih, keren kok, keren kok. Sampai bingung makainya. Set. Keren sampai bingung makainya patuh. Iya. Bingung gimana cara makainya kan gitu. Ini matiin, set. Spontan sekali tuh. Spontan sekali. Jadi kita mau ganti baterai kamera dulu, cuy. Di sini. Wih, galak loh. Mantap. Hihi. Kan biar tahu cara matiinnya. Bambang, Bambang, ganti baterai dulu. Bener-bener silent please itu.